Pemimpin dunia ramai-ramai mengkritik habis PM Israel Benjamin Netanyahu buntut agresinya terhadap Hamas dan Lebanon. Kritikan terhadap Netanyahu dilayangkan dalam forum Majelis Umum PBB di AS pada Selasa 24 September. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di PBB menganggap Netanyahu seperti diktator Nazi Adolf Hitler. Oleh karena itu, Erdogan mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan Netanyahu. Di mana langkah itu juga dilakukan aliansi kemanusiaan terhadap Hitler 70 tahun lalu. Dalam kesempatan itu, Erdogan juga menyindir PBB yang terus gagal menyuarakan soal Gaza. Erdogan menyebut bahwa Israel saat ini sudah jelas melakukan pembersihan etnis di Gaza. Namun, ia melihat PBB tidak mengambil langkah seperti yang diharapkan. Kritikan terhadap Netanyahu juga dilayangkan Presiden Kolombia Gustavo Petro. Ia awalnya menyoroti kehancuran massal di Gaza akibat gempuran Israel. Terlebih jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai 41 ribu orang. Petro menjuluki PM Israel Netanyahu sebagai penjahat.